kasih. Dipersilakan untuk seluruh peserta duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sekaligus membuka acara web seminar satu. Ini kami resmikan. Kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Nanang Prayudianto, MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Pertama kita sanjungkan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan seminar yang pada kesempatan hari ini kita mengambil tema yaitu teknologi struktur baja bagi program telekomunikasi Indonesia. Sekali lagi ini adalah seminar yang sangat menarik karena di tengah-tengah kita sekarang berkembang pesimisme, tapi ini adalah seminar membuat rangka baru, pemikiran baru yang buat kita lebih tertarik. Itu kami ucapkan terima kasih kepada pertama pembicara Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MSc, PhD dari Gajah Mada, Yogyakarta, yang nanti menyampaikan tema uji statik dan dinamik untuk kelaikan fungsi jembatan bentang panjang. Ini menarik sekali karena banyak kita pulau-pulau di Indonesia ini terhubungkan dengan jembatan-jembatan yang membutuhkan konektivitas antar pulau, juga di perkotaan membutuhkan struktur yang dinamis, yang cepat dan murah. Oleh karena itu, struktur jembatan jembang panjang ini dengan baja menjadi hal yang sangat menarik bagi akademisi dan juga bagi praktisi. Yang kedua, pada Bapak Mislan STMT dari PT Putra Baja Delhi, saya mengucapkan terima kasih karena beliau berkenan hadir memberikan ilmunya kepada para mahasiswa semuanya dengan presentasi production and tensile test product posture of steel bar and ensuring the validity of result. Jadi ini menarik sekali karena beliau akan melihat validasi dari tes uji tarik baja yang kita akan melihat bagaimana proses produksinya di lapangan. Ini hal menarik sekali. Kemudian juga kita terima kasih kepada Proteksi, Himpunan Profesi Teknik Konstruksi Indonesia yang berkenan memberikan sumbang sarannya, dukungannya kepada acara yang kita banggakan ini. Dan tentunya kepada Kaprodi Teknik Sipil, Insinyur Nurul Cahya TMT yang meng-range acara ini sehingga berlangsung dengan baik. Kami sangat terima kasih. Sekali lagi, semoga kita bisa ambil manfaat dari acara yang mulia ini, yang kita harapkan dengan ini kita bisa ambil peran penting untuk ke depan kita akan suatu lompatan ke depan dengan melihat peran baja struktur yang bermanfaat, dan kita harus melihat secara research, pendidikan, maupun masyarakat, hal-hal yang bisa ambil pelajaran ke depan dari pengalaman hari ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena kita juga melihat kemampuan industri kita bisa untuk ekspor. Ini menarik sekali kalau kita bisa membuktikan bahwa kita punya daya saing internasional yang baik. Saya kira ini semua dari kami. Terima kasih. Dan dengan demikian, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita sempat resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, koneksi terputus dari Pak Dekan. Kita gimana? Sudah selesai? Sudah Pak Dekan sudah selesai. Mungkin bisa lanjut. Silakan MC moderator. Okay.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nanang Prabuyanto, MSc selaku Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Agung Bogor yang membuka acara ini secara resmi, dan semoga amanat dan tugas yang telah disampaikan dapat dijalankan. Oh, aku tak ada nih. Mati kalah suara bibinya. Tak mau. Matikan apa? Maaf, koneksinya gangguan. Acara selanjutnya adalah presentasi dari narasumber yang akan bertindak sebagai moderator kesempatan hari ini adalah Ibu Insinyur Nurul Hayati, MT, selaku Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Pekalongan Bogor. Kepada Ibu Insinyur Nurul Hayati, MT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Mbak Siti Khalifah Sajaah ST selaku host kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada web seminar series pertama pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Nanang Prayudianto, MSc, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan Bapak Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MSc, PhD, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga sebagai narasumber sesi pertama. Kepada Bapak Mislan STMT, perwakilan PT Putra Deli Baja, beserta kolega sebagai narasumber sesi kedua. Bapak Irfani ST, Ketua Umum Proteksi BPM dan seluruh DPD Proteksi di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu dosen teknik sipil dan dosen Fakultas Teknik dan Sains yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesuai tata tertib kegiatan, pada saat acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera, namun tidak mengaktifkan mikrofon. Terima kasih. Jembatan bentang panjang merupakan konstruksi jembatan di mana seluruh beban lalu lintas dan gaya-gaya yang bekerja dipikul oleh pemikul yang menumpu pada dua pasang menara. Dengan membaca dan mengartikan topik bahasan yang ada, kita timbul pertanyaan, metode apa saja yang dapat dilakukan untuk uji kelayakan? Dan juga apa saja standar kelaikan yang dimaksud terhadap fungsi jembatan bentang panjang itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita yang pertama, alhamdulillah yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MSc, PhD. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya menyampaikan CV singkat beliau adalah sebagai berikut. Beliau adalah Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Organi profesi, beliau adalah ahli utama HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Asosiasi Ahli Rekayasa Gempa Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Kementerian PUPR. Beliau adalah sarjana muda dan sarjana S1 Fakultas Teknik UGM,
S2 dan S3, Master of Science Instructor in Engineering MSc, dan Doctor of Philosophy in Structural Engineering PhD, Michigan State University, Amerika Serikat. Postdoctoral Program in Smart Material and Smart Structure, College of Engineering, Michigan State University. Mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 45 menit. Dan 30 menit kita akan diskusi dan tanya-jawab. Kepada peserta yang hadir, boleh untuk sambil menyimak dari materi yang narasumber juga melayangkan pertanyaan lewat chat room yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Dan terima kasih. Sebagai narasumber sesi pertama dengan topik bahasan, yaitu metode uji beban statik dan dinamik untuk kelaikan fungsi jembatan bentang panjang, kepada Bapak Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MSc, PhD, kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar yang berbahagia siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan topik terkait juga dengan struktur baja, saya kira terkait metode uji beban baik itu statik maupun dinamik untuk menilai kelaikan fungsi jembatan bentang panjang. Nah, uji beban untuk layak fungsi ini kita lakukan selama ini untuk jembatan baru yang baru saja dibangun sebelum dibuka untuk publik, tapi juga untuk melakukan asesmen berkala pada saat-saat beberapa tahun kemudian, minimum 3 tahun atau maksimum 5 tahun sekali. Sehingga metode ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita ke depan agar kita bisa merawat jembatan kita sampai 100 tahun ke depan. Karena waktu yang terbatas, barangkali ini ada beberapa subtopik yang akan saya bawakan. Yang pertama pendahuluan, apa itu jembatan bentang panjang. Kemudian bagaimana kita melakukan uji beban untuk menilai layak fungsi dari jembatan kita tadi. Nah, sebelum kita yang kita lakukan di Indonesia, kita perlu melihat yang di luar negeri seperti apa. Nah, baru kita bahas terkait metode yang kita kembangkan khusus untuk kondisi Indonesia. Kemudian mohon maaf, ini suara saya agak sampai dengan jelas atau gimana ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Jelas, oh, jelas. Pak. Iya, jelas, Pak. Jadi, setelah kita lakukan uji beban, maka tentunya kita harus punya kriteria apakah hasil uji beban itu bisa menyimpulkan jembatan kita sehat, artinya siap diopsikan untuk publik, atau kurang sehat atau tidak sehat
itu barangkali kita lihat juga bagaimana kriteria acceptance-nya dan nanti menjadi pedoman kita. Nah, setelah teorinya kita bahas nanti contoh-contoh tipikal dari uji beban di Jembatan Panjang Indonesia yang tipe strukturnya cukup beragam, mulai dari cable state, itu yang paling banyak kita punya, lalu suspension bridge, kemudian ada arch dari steel biasanya, kemudian ada dari box girder, dan juga mungkin jembatan-jembatan tipe lain yang biasa kita pakai untuk bentang panjang. Saya kira itu target kita untuk dibahas yang hari ini, mudah-mudahan waktunya bisa memadai. Jadi sesuai dengan Permen PUPR 2015, ada definisi jembatan khusus. Nah, jembatan khusus itu didefinisikan sebagai jembatan yang memiliki ciri-ciri salah satunya bentang panjang. Dan bentang panjang itu termasuk kategori itu apabila bentangnya yang kita sebut bentang utama itu adalah antar tumpuan, antar pilon atau antar tumpuan yang tidak ada struktur lain penyangga, itu kita sebut bentang utama. Bentang utama melebihi 100 meter itu termasuk jembatan bentang panjang. Di Indonesia jembatan kita sangat banyak yang 100 meter ke atas sampai paling panjang kita punya 435 meter. Nah, selain itu ada juga jembatan yang elevated yang panjangnya melebihi 3 km seperti jembatan-jembatan yang kita pakai untuk jalan layang yang banyak kita bangun di kota-kota besar untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota. Kemudian juga jembatan yang pilarnya melebihi 40 meteran. Jadi jembatannya termasuk sangat tinggi, melebihi 40 meter. Lalu dari segi tipenya, itu ada suspension bridge, ada cable state, ada arch, dan ada box girder. Itu adalah tipe jembatan yang bisa menjangkau bentang-bentang yang relatif panjang. Nah, jembatan yang reguler, kita sebut jembatan reguler, itu adalah jembatan yang bentangnya kira-kira sampai 50 meter ke bawah. Biasanya tipe-tipe komposit, tipe truss, gitu ya. Tipe PCI girder, bisa komposit dari steel box girder, dan sebagainya. Nah, itu kita sebut jembatan reguler. Di antara jembatan reguler dan jembatan bentang panjang itu ada bentang peralihan, biasanya 70 meteran, itu biasanya tipenya termasuk yang khusus tadi, dia juga termasuk jembatan khusus. Saya kira itu kita kenalkan dulu istilah supaya nanti bisa mengikuti dengan istilah-istilah tersebut. Kemudian yang kedua, nanti uji beban di Indonesia itu sudah dilakukan juga untuk jembatan reguler. Kita sudah punya BMS, Bridge Management System, yang dari PUPR, namun yang ada di BMS itu tidak bisa kita pakai untuk jembatan bentang panjang. Karena tipenya juga sangat khusus, bentangnya besar, lalu juga komponen strukturnya sangat berbeda, aksesnya juga tidak mudah, karena itu kita kembangkan khusus untuk jembatan bentang panjang ini. Nah, yang reguler itu silahkan dipelajari di BMS yang sudah kita implementasi untuk jembatan yang reguler biasa. Kemudian kita lihat nanti di luar negeri seperti apa yang mereka lakukan untuk melakukan uji beban ini. Nah, sejak tahun 2015 itu PUPR membentuk tim khusus namanya Komisi Keamanan Jembatan, termasuk terowongan yang untuk jalan.
seperti MRT, sebentar lagi ada tunnel yang panjang untuk Jakarta-Bandung. Nanti banyak sekali tunnel untuk transportasi yang kita temui di kemudian hari. Jadi dibentuk 2015 yang bertugas untuk mengawal desain, sejak desain jembatan panjang tadi sampai construction, sampai setelah selesai kita uji beban, seperti yang mau saya ceritakan ini, dan berikutnya nanti operation maintenance-nya, dan termasuk regular uji beban pada tahap-tahap berikutnya. Jadi itu cakupan dari komisi yang ditugasi khusus dari kementerian untuk menjaga, merawat, merepair juga kalau diperlukan jembatan bentang panjang kita ini. Kita lihat dulu seberapa banyak sih jembatan bentang panjang di Indonesia. Sampai saat ini dari data tahun lalu, kita sudah punya kira-kira 220 jembatan bentang panjang. Yang bentangnya tadi di atas 100 meter sampai 435 meter. Jadi itu sudah punya banyak sekali kita. Dan kita harus siap untuk merawatnya, mengoperasikannya. Dan tentunya tidak hanya mendesain baru, tapi sekali lagi 100 tahun ke depan itu target kita agar jembatan ini bisa berfungsi baik untuk masyarakat luas. Nah, sebagian besar ada di luar Jawa. Saya kira kita punya sungai-sungai yang lebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua sana, itu sungainya lebar-lebar. Kemudian teluknya juga cukup banyak yang perlu dijembatani. Lalu juga di kota-kota besar yang sudah mulai perlu akses lebih cepat, itu juga sudah mulai banyak elevated toll road atau sejenisnya yang dibangun. Jadi banyak sekali di luar Jawa. Di Jawa biasanya di kota-kota yang besar yang memerlukan solusi dari transportasi kota yang sudah mulai macet. Ini kira-kira jumlah jembatan yang tahun lalu kita selesaikan ada 50-an. Desain sudah kita selesaikan, kemudian construction sudah hampir 50 juga selesai. Lalu tentunya uji beban sudah sekitar 50 jembatan kita lakukan untuk jembatan bentang panjang ini. Saya kira ini tugas dari salah satu direktorat jembatan di PUPR, bisa dicermati sendiri. Dan ini adalah tipe-tipe jembatan bentang panjang yang kita miliki di Indonesia. Jadi sejak 2015 semua jembatan ini kita bangun sendiri, kita desain, kita construction sendiri, kita uji beban sendiri sampai dioperasikan, kita maintain sendiri, sehingga memang kita perlu banyak yang mestinya harus siap untuk merawat jembatan kita yang sudah cukup banyak ini. Tipe pertama barangkali yang cable state itu yang kita punya di jembatan Suramadu, bentang tengahnya ini 435 meter, bentang total jembatan tengah ini 818 meter, dan total jembatannya 5,2 kilometer. Ini kita bangun 6 tahun sejak 2003 sampai 2009. Nah, sejak 2009 itu kita mulai melakukan uji beban statik dinamik jembatan bentang panjang yang pertama di Indonesia. Itu kita mulai dari jembatan Suramadu ini. Kemudian tadi disusul juga dengan jembatan lain yang juga panjang-panjang, tapi masih di bawahnya jembatan Suramadu ini. Saya kira ada yang tipe pelengkung dari baja, ini ARS, ada hangernya, itu tipe-tipe tipikal yang bentangnya ratusan meter. Kemudian ini juga tipe yang lain lagi dari truss baja, dari ARS bentuknya juga, yang juga ada hangernya. Jadi lazimnya jembatan kita kombinasi dari elemen struktur seperti steel untuk ARS-nya, ataupun pilonnya dari konkrit, biasanya reinforced konkrit. Biasanya kita punya kabel atau kabel gitu yang bisa dipasang miring seperti kabel stay ini atau hanger sebagai dipasang vertikal. Ini suspension bridge yang
pernah kita punya bentang sekitar 270 meter, itu juga kita punyai. Ini jembatan lain yang menyusul banyak sekali dari tipe cable stay, ini yang di baru saja selesai di Teluk Kendari. Kemudian ini di Ambon, jembatan Merah Putih. Ini jembatan di Pukar, Kutai Kertanegara, dan sebagainya. Ini baru saja selesai, jembatan Pulau Balang di Balikpapan, Teluk Balikpapan, bentangnya sedikit di bawah Suramadu. Bentang tengahnya 405 meter. Jadi ini di Teluk juga. Dan itu baru saja kita selesaikan beberapa bulan yang lalu. Uji bebannya sedang kita rapatkan, kita siapkan, barangkali bulan-bulan depan akan dilaksanakan. Yang terakhir di uji beban, barangkali Teluk Kendari ini beberapa bulan yang lalu baru selesai uji bebannya. Jadi sudah banyak sekali, hampir 50 jembatan panjang sudah kita lakukan uji beban ini. Nah, jembatan panjang itu kekhasannya adalah selain strukturnya itu panjang, tentunya analisis struktur jadi rumit, tambah rumit, tapi ditambah dengan metode konstruksi yang juga beragam pada saat construction. Ini salah satu yang baru saja selesai dan baru diuji beban, ini jembatan Sungai Musi 6, baru 2 bulan lalu juga. Itu pakai metode temporary tower. Itu kita buat temporary tower di dua pile cap fondasinya nantinya, lalu kita buat construction berdasar temporary tower itu. Tentunya banyak sekali construction stage yang harus dimodelkan di analisis struktur untuk membackup agar setiap langkah dari metode konstruksi ini dijamin aman dan tentunya deformasinya terkendali, gaya dalamnya terkendali sampai jadi nanti. Nah, jembatan panjang itu nanti kalau dianalisis langsung seperti yang sudah jadi, hasilnya tidak sama dengan kenyataannya. Karena kenyataannya itu bebannya bertahap. Dan setiap tahapan beban itu menjadi beban yang harus kita simpan untuk ditambahkan tahap berikutnya menjadi total pada tahap itu. Jadi tidak sama hasil hitungan jembatan langsung dibuat struktur sudah jadi dengan pada saat construction sampai jadi. Akhirnya uji beban menjadi salah satu verifikasi bahwa perhitungan kita itu baik dari stage construction maupun dari perkiraan waktu DED, waktu hitungan diasumsikan sudah jadi, itu memang kita verifikasi segalanya. Saya kira itu. Ada yang metode balance cantilever di tengah laut seperti ini. Ini di Suramadu juga waktu itu seperti ini. Semua cable stay nanti mengalami tahap seperti ini. Kemudian ada yang lifting. Ini sudah jadi, kita bawa ke lapangan, diangkat, ditaruh di pilonnya. Ini juga metode ini sangat berbeda hasil akhirnya dengan metode-metode yang balance cantilever maupun yang tadi menggunakan temporary tower. Di kota-kota besar biasanya menggunakan launcher, ini juga box girder, hasilnya sama, kita harus melakukan stage analysis untuk mengetahui gaya dalam deformasi yang actual selama construction yang nanti menjadi gaya-gaya dalam dari struktur pada awalnya. Saya kira itu, sehingga uji beban ini menjadi langkah penting yang harus kita lakukan. Nah, jembatan Suramadu itu merupakan jembatan pertama yang kita uji beban secara lengkap. Di samping itu kita memasang structural health monitoring system pertama kali juga di jembatan Suramadu itu. Kemudian SMS ini menjadi sangat kita perlukan, kita pasang di jembatan-jembatan lain yang menyusul setelah itu. Ini kita punya pengalaman sangat pahit 2011. Salah satu jembatan kita di Kutai Kertanegara tentang 270, waktu itu menjadi jembatan suspension terpanjang di Indonesia saat itu, runtuh pada usia 9 tahun, harusnya 75 tahun. Jadi itu memberi pelajaran bagi kita untuk harus bangkit, belajar jembatan bentang panjang.
bagaimana mendesain, bagaimana construction, bagaimana menguji beban, lalu bagaimana merawatnya, dan seterusnya. Jadi intinya setelah diinvestigasi, masalahnya adalah pada poor maintenance, yang kita belum tahu bagaimana merawat jembatan panjang ini, termasuk melakukan uji beban secara berkala tadi. Saya kira itu momentum yang membuat kita bangkit, jembatan panjang kita tidak mengalami nasib serupa. Jadi ini kita masuk di bagaimana melakukan uji beban, tentunya harus ada metode atau teknik yang memadai untuk melakukan uji beban, lalu bagaimana beban itu dipasang di jembatan, tentunya instrumentasinya harus yang apa, yang sesuai, prosedur pengujiannya, analisis datanya, kesimpulannya, dan termasuk kriteria penerimaan. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita bahas dalam waktu yang tersisa ini. Dan sekali lagi, ini bisa kita lakukan untuk jembatan baru, ya, ataupun jembatan yang sudah dioperasikan untuk publik. Di luar negeri, kita lihat dulu, ada metode besar yang dilakukan mereka, baik di Amerika maupun di Eropa, di Asia juga mengikuti salah satu dari keduanya. Yang pertama diberi nama performance loading test. Jadi yang performance loading test ini banyak dianut di negara-negara Eropa, dan intinya jembatan baru kita itu diuji, atau jembatan yang sudah kita operasikan diuji dengan kondisi serviceability-nya yang utama. Jadi kondisi servisnya, artinya bebannya itu adalah beban service load-nya. Karena itu sesuai teori waktu mendesain jembatan panjang ini, respon yang akan kita pelajari dari uji beban itu adalah elastic response. Jadi respon elastiknya. Nah, jembatan itu memang diwajibkan pada saat beban service, elastic response harus tercapai. Karena kalau bebannya pergi, semua respon termasuk displacement-nya, regangannya, tegangannya, defleksinya itu kembali nol lagi. Ada beban baru lagi, dia mengalami lagi, tapi begitu karena elastik linear responnya, maka dia kembali nol lagi. Itu memang jembatan yang sehat seperti itu. Nah, kita uji fokus ke sana, sehingga beban untuk pengujian itu tidak melampaui life load design. Desain life load kita mengikuti apa code-code yang sudah kita anut dari ASTO misalnya, juga SNI kita, itu tidak kita lampaui sesuai desain. Lalu apa harus 100% atau boleh kurang, itu juga menjadi variasi di luar negeri juga. Kalau kita pelajari, mereka membebani jembatannya antara 70-100% life load. Kemudian setelah dibebani, itu ada kondisi yang harus kita tinjau, yaitu residunya. Jadi waktu dibebani sampai katakanlah 80% life load, semua yang kita ukur, defleksinya, tegangannya, regangannya, gaya di kabelnya, semuanya itu harus kembali nol, tetapi ada toleransi sampai 5%. Itu menjadi salah satu kriteria yang nanti kita jadikan sehat tidaknya jembatan kita. Nol tidak mungkin, karena itu memang banyak material yang perlu proses untuk kembali ke nolnya, tetapi 5% itu sudah menunjukkan nilai yang sangat wajar untuk harus kita penuhi. Lalu juga tidak boleh menimbulkan structural defect pada jembatan yang kita uji. Jadi itu nanti ada visual inspection sebelum, kita cermati semua, tidak ada cacatnya. Habis proses pengujian, kita cek lagi. Jadi syarat, salah satu beberapa syarat penerimaan yang nanti kita pakai. Nah, yang kedua, ini adalah yang namanya proof loading test. Proof loading test ini banyak dilakukan di Amerika, dan ini mereka mengarah ke beban terfaktor. Kita biasanya kalau mendesain ada load faktornya. Nah, load faktor itu di sana bisa dipilih 1,5 kalinya atau sampai bahkan 100% life load di atas servisnya. Jadi bisa dibebani sampai 2 kali dari beban rencana.
Bahkan itu di negara-negara bagian tertentu, mereka mengharuskan itu dilakukan. Sebagai contoh di Michigan, mungkin daerah industri berat, mereka membebani jembatan sampai 2 kali beban life load rencana. Nah tentunya itu responnya akan tidak linear, dia sudah inelastik, tetapi terkendali. Kalau toh ada defect, itu mudah dan segera di-repair, dan itu diantisipasi sebelumnya memang. Nah di Amerika itu ada 50 negara bagian, masing-masing negara bagian punya keyakinan sendiri bagaimana menguji jembatannya. Mereka punya pedoman bersama, yaitu ASTO, tetapi setiap state itu berhak untuk meningkatkan dari uji beban yang standar itu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini namanya proof loading test. Ini memang memerlukan beban yang cukup besar juga, dan risiko tadi terjadi defect yang terkendali tentunya, yang nanti segera bisa di-repair. Itu 2 aliran ujian beban yang ada di luar. Nah, saya beri gambaran ini seperti di Michigan, State of Michigan, waktu itu saya belajar di sana, itu mereka kalau nguji beban adalah membawa trailer truck, ditaruh di tengah bentang misalnya, lalu beban-beban yang blok-blok beton atau sejenisnya dibawa oleh truk yang lebih kecil, dimuatkan di truk yang sangat besar itu. Kadang mereka membawa tank militer juga yang beratnya 60 ton kalau perlu ditarik ke tengah. Jadi mereka konsentrasi membebani sampai lebih dari service load-nya dan itu melalui beban-beban yang berat seperti ini. Nah tentunya di Indonesia kita tidak mungkin membebani jembatan kita di pelosok-pelosok tanah air itu dengan persyaratan seperti yang di Amerika ini. Karena itu kita memilih yang performance loading test. Kira-kira itu. Kemudian kalau kita pelajari, tidak ada code untuk uji beban di dunia ini. Kalau desain, kita biasa belajar code dari jembatan, mungkin ASTO dari Amerika, mungkin ada British, ada European code, Japanese code, dan sebagainya. Tapi untuk uji beban ini tidak ada. Mereka meyakini masing-masing melakukan dengan pilihannya sendiri-sendiri. Ini termasuk di negara tetangga kita, Malaysia misalnya di Singapura, mereka melakukan mirip yang di Amerika. Tetapi mereka tidak melampaui service load-nya. Jadi tetap masuk di performance loading test, tetapi cara membebaninya, konsentrasi bebannya di tengah bentang, lalu mengangkut beban lebih kecil di sana. Nah ini sekali lagi, cara ini tidak cocok untuk kondisi Indonesia. Jembatan kita ada di Papua, ada di Ambon, di Sulawesi banyak sekali, di Kalimantan, di pelosok Sumatera juga. Di cara ini kita tidak anut, ya. Kita membuat cara sendiri bagaimana menguji beban di Indonesia. Ini foto-foto pada saat mengangkut blok-blok beton ke tengah jembatan. Ini beberapa foto di Eropa, saya kira mirip. Mereka juga mengkonsentrasikan beban di titik tengahnya dengan dengan harapan bebannya tidak terlalu tersebar ke seluruh jembatan. Mereka juga melakukan uji dinamik, nanti saya ceritakan bagaimana yang kita adopsi di Indonesia ini. Saya kira itu. Kemudian ini adalah setelah mereka uji beban, berbagai bentuk jembatan yang berbagai macam tipenya, itu kalau diplot setelah diuji beban, kita tahu bentangnya dan frekuensi naturalnya, frekuensi pertamanya. Itu kalau diplot ternyata membentuk grafik yang sangat bagus, dan kita bisa pakai dalam desain misalnya untuk memprediksi perilaku dinamik dari jembatan kita yang masih dalam proses desain itu. Jadi grafiknya bagus sekali, tidak perlu harus jembatannya tipe sama, tetapi jembatan yang sudah didesain cermat itu ternyata punya karakteristik antara bentang dan frekuensi alaminya itu membentuk suatu pola yang sangat teratur. Tidak peduli beton atau baja, itu sesuai gambar ini. Nah, kemudian apa yang kita kembangkan di Indonesia? Jadi kita sekali lagi menganut performance loading test dan tentunya mengarah ke serviceability, kita mengarah ke elastic response,
tidak melampaui live load rencana, kita memilih 70% dari 100% live load sudah cukup, tidak perlu 100% karena kalau kita punya respon 70% untuk diekstrapolasi ke 100% itu sudah sangat dekat dan pengalaman kita menunjukkan linearnya masih sangat dekat untuk yang 100 live load. Tapi kalau terlalu rendah misalnya 50% ke bawah itu ekstrapolasinya tidak bisa diharapkan bagus. Nah, kenapa tidak 100%? Karena memang memerlukan jumlah beban yang lebih banyak, namun kita tidak perlu sebanyak itu. Saya kira kita optimasikan di Indonesia menjadi kesepakatan nasional kita adalah 70% live load sudah cukup, ada yang 80, ada yang 75, nanti sesuai kondisi lapangan kita. Kemudian tidak boleh menimbulkan structural defect pasca uji beban. Lalu tidak boleh ada residu, semua responnya lebih kecil dari 5%. Itu salah satu syarat penerimaan kita nanti. Dan metode ini bisa kita pakai untuk jembatan baru maupun jembatan existing. Mungkin saya ceritakan ini butir-butir penting dari uji statiknya dulu. Uji statik dan uji dinamik. Biasanya kita uji dinamik dulu waktu ke lapangan. Itu jembatan kita pelajari dulu desainnya, DED-nya, kita tahu semua perhitungan yang ada, termasuk mengantisipasi respon struktur seperti apa kalau bebannya live load penuh. Jadi semua respon gaya dalam, gaya di kabel, misalnya defleksinya di titik-titik kritis itu berapa, regangannya berapa, kita tahu semua sebelum mendesain uji beban itu. Tapi semua hitungan itu semua adalah prediksi pada saat desain. Tentu belum tentu sesuai persis seperti itu. Kemudian kita sudah tetapkan 70-80% beban. Kita rancang bentangnya berapa, live load-nya desain berapa, kita cukup mengambil 70-80%-nya saja. Kemudian kita memanfaatkan truk-truk yang reguler yang tersebar di seluruh pelosok kita itu truk 25 ton, 30 sampai 35 itu banyak sekali. Tidak peduli di pelosok pun kalau kita butuh katakanlah 20 truk itu pasti tersedia dengan mudah. Tidak seperti yang di US tadi harus mengangkut trailer ke tengah dan sebagainya. Jadi itu salah satu mengapa kita tidak ikut mereka. Kita harus mengoptimalkan beban yang mudah kita kerahkan untuk melakukan uji beban. Jadi kita biasa memakai truk 25 ton per truknya atau sampai 35 ton, itu yang lazim kita pakai. Jumlahnya kita sesuaikan. Kemudian respon maksimum yang harus kita ukur pada saat uji beban, itu adalah defleksi maksimumnya. Kita harus tahu di titik mana, berapa, itu kita harus punya data semuanya, regangannya di titik-titik yang kritikal, gaya-gaya dalamnya, termasuk gaya kabel, kalau itu cable state atau suspension yang ada hangernya tadi. Kemudian juga rotasinya misalnya, kita ukur juga nanti, kemudian itu yang statik ya. Kalau ada pilon, kita ukur juga deformasi di puncak pilonnya sana. Jadi semua respon di titik-titik kritikal yang nanti kita jadikan pedoman untuk merawat jembatan kita ke depan, itu kita catat semua melalui eksperimental lapangan ini. Nah, dalam pengujian itu, kita harus membagi dalam minimum 3 tahap pembebanan, supaya kita bisa menghentikan pada saat tahap 1 atau tahap 2, kalau kondisi jembatan kita tidak mengkhawatirkan untuk dilanjutkan sampai selesai. Jadi itu ada cara bagaimana kita menghentikan uji beban kalau memang jembatannya responnya pada tahap 1, 2 itu sudah mulai tidak sehat. Tidak kita lanjutkan, kita berhenti di tengah jalan, kita evaluasi global dulu, detail supaya kita tahu penyebabnya baru diperbaiki untuk diuji beban lanjutan.
Saya kira itu beban-beban yang ada. Kemudian nanti kita perlu banyak alat, alat apa sensor ya. Kemudian harus dibantu juga dengan data logger untuk mencatat sensor yang sangat banyak kita pasang, baik yang statik maupun yang dinamik. Waktu diuji beban sampai 5 tahap misalnya, setiap tahap kita ukur semua, tahap kedua kita ukur semua responnya sampai tahap terakhir, nanti kita beri nama loading. Itu proses pembebanan sampai 70% beban rencana. Habis itu kita unloading. Jadi beban itu kita kurangi bertahap seperti sebelumnya sampai beban nol. Itu kita beri nama unloading. Nah, nanti kita bisa menggambar grafik loading dan unloading-nya. Dan waktu unloading, beban nol lagi, itu kita lihat residunya. Baik displacement-nya, baik regangannya, baik gaya-gayanya, semuanya residunya kembali atau tidak. Dan apakah di bawah 5% atau tidak. Oke, itu menunjukkan jembatan kita sehat dan nanti kita sertifikasi dengan layak fungsi. Kemudian yang sensor digunakan ini banyak sekali. Jadi displacement misalnya, kita harus mengukur defleksi di tengah bentang. Dan itu ada batasan dari apa ASTO secara umum L per 800. Bentangnya L, kita bagi 800, itulah defleksi maksimum yang diperkenankan oleh peraturan kita. Tidak boleh melebihi itu. Jadi itu nilai itu kita pegang sebagai nilai batas maksimumnya. Nah, tentunya kalau bebannya hanya 70% live load itu nanti akan lebih kecil dari angka itu ya, sebagai patokan maksimumnya adalah angka L per 800 tadi. Di situ kita perlu sensor yang cukup akurat tentunya. Salah satunya adalah kalau di bawahnya itu memang kita bisa memasang sesuatu misalnya yang jembatan di kota itu bawahnya mungkin kita jala, apa jembatan di atas darat, bukan di atas laut, di atas sungai, kita bisa memasang tiang yang cukup kokoh untuk menempatkan LVDT. Ini alat paling akurat yang kalau memungkinkan kita pasang. Dan LVDT ini biasa dipakai di lab, baik bentuk yang electrical maupun yang dial gauge. Ini paling akurat. Kemudian kalau itu tidak mungkin, kita bisa pakai laser distance. Ini teknologi laser, kita bisa mengukur, mungkin ada tipe sensor laser distance yang cukup akurat, yang bisa kita taruh di bawah juga, lalu dia dengan laser beam-nya itu mengukur titik di tengah bentang kita, refleksinya berapa. Nah, yang selalu kita pakai karena kondisi biasanya di atas laut, di atas sungai, gitu, itu adalah deflection multimeter, namanya DMM. Ini juga laser, tetapi laser beam-nya itu horizontal. Bisa kita taruh di abutment alat ini di luar jembatan untuk mengamati defleksi vertikal dari tengah bentang atau side span itu dari samping, dari jembatan, dari luar jembatan. Dan bisa menjangkau ratusan meter DMM ini. DMM ini juga kita pakai di structural health monitoring system juga. Kemudian alat lain adalah water level. Ini seperti tukang kalau bangun rumah itu kan pakai selang itu. Secara sederhananya seperti itu. Tapi itu di-engineering-kan dan cukup akurat untuk pembebanan statik. Kita bisa mengukur dengan konsep itu defleksi di tengah bentang, di seperempat bentang, dan seterusnya. Level, lalu kita mensyaratkan minimum dua alat, biasanya ditemani dengan total station ataupun robotic total station atau water pass, itu adalah pembanding. Alat-alat ini bukan sensor, tetapi survei, apa namanya, alat survei, tetapi untuk pembanding saya kira itu bisa kita manfaatkan. Saya kira itu untuk mengukur displacement ini sangat penting, kita harus bisa ketahui. Kemudian rotasi, kita gunakan tilt meter namanya. Kita bisa pasang di beberapa tempat untuk mengukur rotasi dari elemen struktur kita. Kemudian regangan, ini biasa ditempel
sedikit yang electrical resistant itu seperti yang di lab, tapi kualitas strain gate-nya harus yang bagus, yang memang untuk outdoor, dan tentunya harus ada pertimbangan resistennya harus tinggi, kemudian juga kabelnya harus resisten rendah, panjang kabelnya dibatasi supaya tidak menjadi noise untuk mengganggu hasil pengukuran regangan. Kemudian ada alat lain namanya vibrating wires, itu juga serupa strain gauge, biasa kita pasang di jembatan-jembatan panjang untuk kita monitor regangannya. Kemudian untuk gaya kabel, itu ada sensor namanya elastomagnetic sensor, ini sudah kita pasang permanen di Suramadu juga. Kemudian ada accelerometer, kemudian ada juga extensometer yang kita bisa mengukur gaya di kabel kita, baik yang miring tadi maupun yang hanger vertikalnya. Lalu getaran, tentunya ini sangat penting. Kita bisa pakai accelerometer, ada velocitymeter, ada vibrometer, ada LVDT yang dynamic juga bisa kita pakai, ataupun microtremor. Ini memang lab-lab yang besar yang biasanya punya, tapi itu biasa kita pakai salah satu dari sekian banyak pilihan itu. Kemudian jembatan panjang biasanya bermasalah dengan angin, kita pasang anemometer pada saat pengujian untuk sekalian respon angin, apakah jembatan bergetar untuk kecepatan tertentu dan sebagainya. Kemudian suhu, nah ini penting juga. Suhu udara kita itu mungkin 32 derajat, tapi suhu di material jembatan itu bisa 65 atau lebih, terutama di sekitar khatulistiwa. Jadi suhu material kita ini sangat penting kita ketahui, karena malam harinya dia jauh lebih dingin, delta T-nya melebihi, katakanlah standar SNI kita yang untuk jembatan reguler. Ini menjadi perhatian yang cukup serius untuk jembatan bentang panjang. Setiap variabel yang diukur itu nanti selalu dua cara. Sensornya dua cara, ya, tidak boleh hanya satu sensor. Itu kira-kira nanti yang dilakukan. Ini gambar-gambar dari sensor uji statik yang sebelah kanan yang tadi saya sebutkan, gambarnya ada di situ. Kemudian ini ada yang di sebelah kiri, ini yang uji dinamik. Ada alat baru yang kita sudah punya, beberapa teman kita, mechanical exciter. Ini nanti kita hidupkan di tengah jembatan, dia menggetarkan jembatan ke arah longitudinal, ke arah transversal dan vertikal, sehingga kita bisa dengan mudah mendapat frekuensi natural dari jembatan kita, baik frekuensi transversalnya, vertikal maupun longitudinal, termasuk torsional vibration-nya. Jadi nanti ada accelerometer, ada vibrometer, ini anemometer untuk angin tadi. Jadi ini nanti bisa dipelajari, alat-alat ini lebih terkait sensor sudah maju sekali. Saya kira ini tadi uji statik sudah saya sebutkan. Pedoman waktu mau uji beban. Jadi jembatan kita pelajari, kita modelkan di finite element, kita bebani tahapannya seperti yang akan dilakukan di lapangan. Tahap satu, katakanlah, defleksinya berapa di tengah bentang, ini salah satu saja yang diplot, defleksi, ada regangan, ada gaya kabel, dan sebagainya mirip. Kemudian tahap dua, ini yang desain itu yang biru ini, tahap dua dia di sini, tahap tiga, tahap empat, tahap lima. Misalnya pembebanannya lima tahap. Kita sudah harus siap dengan grafik ini di lapangan. Lalu setiap tahap kita catat respon aktualnya berapa. Ini misalnya yang merah, ini adalah respon aktual di lapangan. Tahap kedua di sini, tahap ketiga, kelima di sini. Kalau responnya berada di sebelah kiri dari teori kita yang kita siapkan, ini jembatan kita sehat. Ini 100% kita sudah buktikan ini sehat. Tapi kalau sejak tahap satu dia sudah mulai di sebelah kanan, tahap 2 makin ke kanan dari perkiraan, apalagi dibanding L per 800 ini juga akhirnya akan terlewati, maka kita stop uji beban di tahap itu. Kita tidak lanjutkan. Ya, itu rule kita supaya kita tidak merusak jembatan baru kita itu.
Jadi nanti kita periksa semuanya apa penyebabnya, baru kita uji beban pada kesempatan berikutnya. Akhirnya kita dapat grafik yang merah ini pada saat loading dan unloading nanti kembalinya 5% atau tidak. Saya kira itu uji statik mewakili salah satu yang kita ukur. Uji dinamik ini kita lakukan sebelum uji statik dan juga setelah uji statik. Dan di situ nanti akan terlihat dynamic properties jembatan kita, ada frekuensi 1, 2, 3, 4-nya maupun mode of vibration-nya itu tidak berubah setelah uji statik. Karena kalau terjadi degradasi dari struktur pasca uji statiknya, itu nanti dynamic properties-nya akan berubah dan cenderung lebih kecil dari yang sebelumnya. Itu pertanda ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan di jembatan yang kita punyai. Uji dinamik nanti dengan berbagai cara, salah satu yang kita kembangkan dan mudah diimplementasi di seluruh penjuru jembatan kita, itu adalah pakai truk yang 15 ton, truk yang engkel itu, kita buat ram yang naik 20 cm, nanti pakai roda depan atau roda belakang, kita lakukan salah satu, kalau roda depan sudah terasa getarannya cukup, kalau tidak pakai roda yang belakang karena lebih berat. Jadi dia akan jatuh bebas setinggi 20 cm. Dia meng-create yang namanya impulse atau impact loading. Nah, dengan accelerometer yang cukup jumlahnya dan posisi yang memadai kita pasang, kita bisa merekam respon getaran dari struktur. Ini kira-kira, mudah-mudahan videonya jalan. Ini adalah bagaimana kita melakukan uji dinamik di tengah jembatan dengan truk yang ban depannya ini dinaikkan 20 cm. Nanti akan terekam respon free vibration seperti ini, dan dari sini bisa dianalisis dampingnya, bisa dianalisis dengan Fourier transform untuk frekuensi naturalnya, dan sebagainya. Ini cara sederhana yang mudah diimplementasi di posisi jembatan manapun. Dan ini mungkin kita lihat di Suramadu dulu. Ini dulu kita lakukan 2009, kebetulan jembatan ini diuji di terowongan angin, waktu itu di luar negeri, untuk stabilitasnya terhadap beban angin, karena ini di selat yang anginnya cukup kencang. Nanti ada namanya vortex shading, ada flutter, ada galloping, ini perilaku dinamik dari jembatan panjang kita kalau tertiup angin. Ini kebetulan Suramadu diuji di modelnya di Denmark waktu itu. Saat itu kita masih uji di luar negeri. Halo? Halo, maaf Pak Prof. Waktu sudah menunjukkan 45 menit dari presentasi Bapak. Oke, okay. Boleh ditutup kesimpulan. Ya. Boleh tidak? Ya, 5 ya. Menit ya Ibu ya, biar saya tutup saja. Terima kasih, ya, 5 menit lagi. Jadi di Suramadu kita lakukan static loading test dan alat-alatnya sudah saya cantumkan di situ, juga dynamic loading test. Loading test difokuskan di tengah bentang dengan beban truk yang waktu itu cukup ekstra karena tidak perlu banyak, tapi 38 ton ada yang 42 ton waktu project kita masih punya banyak truk berat itu. Difokuskan di sini dengan arrangement seperti ini. Ini gambar truk-truknya. Kemudian defleksi girdernya jembatan kita rekam di tengah bentang, seperempat bentang, di side span, akhirnya membentuk grafik seperti ini. Juga regangan di girder, juga defleksi displacement di pilon puncaknya, gaya di kabelnya, kita ukur semua. Ini angka-angka waktu itu yang kita dapat pada saat pengujian, baik itu regangan, displacement, maupun gaya-gaya. Kemudian ini kita fokus di side span, ini pengaturan mobilnya. Kemudian ini di tengah, di dekat pilon. Ini akan menimbulkan maksimum di beberapa elemen struktur kita. Kemudian semua tercatat, kita bisa bandingkan yang terukur berapa, yang desain berapa. Lalu ada rasio yang
yang kita hitung, dan itu kalau mendekati 1, itu berarti sangat bagus. Termasuk yang dinamiknya, ini dengan cara yang tadi saya ceritakan, kita bisa mengekstrak free vibration-nya, kemudian melakukan FFT-nya, mendapat frekuensi yang kita dapatkan. Kemudian ini perbandingan antara frekuensi hasil pengujian dan ini frekuensi hasil desain atau perhitungan. Kalau dibuat rasionya, saya kira ini juga tidak terlalu jauh, sekitar 0,9 sampai 1,1. Jadi mendekati sekali. Ini nilai-nilai ini kita pegang dalam rangka structural health monitoring system ke depan. Saya kira serupa, ini kita lakukan di Teluk Kendari baru saja. Truk yang konsentrasi di tengah ini pada saat beban penuh dan seterusnya, tapi bebannya 70%. Ini grafik-grafik waktu perhitungan numeriknya. Ini defleksinya dan kita verifikasi di lapangan. Semua regangan tercatat semua, deformasi pilon tercatat semua. Saya kira ini selalu kita peroleh. Ini pilonnya bergerak berapa senti ke kiri ke kanan juga kita rekam. Ini di tengah bentang, ini di seperempat bentang. Tercatat semua waktu loading maupun unloading. Ini kelihatan bagus sekali, unloadingnya mendekati 0. Ini di titik-titik yang cukup banyak kita pasang untuk kita catat juga. Ini dynamic properties-nya tadi, ini frekuensi 1, 2, 3 terekam semua. Ini serupa di jembatan Musi 2, kalau enggak Musi 4, pilonnya kita rekam, defleksinya kita rekam. Ini di Soekarno, jembatan Soekarno Manado juga serupa, dynamic static kita lakukan. Ini di mana? Tumbang Sambah, Kalimantan Tengah. Ini juga dynamic-nya, ini frekuensi naturalnya, ini respon di tengah bentang waktu loading unloading-nya. Gaya kabel juga dilakukan pengukuran waktu pembebanan. Ini jembatan yang lain secara tipikal saya tunjukkan sekilas saja. Semua jembatan bentang panjang, ini cable stay juga, ini box girder, semua disajikan dalam format yang serupa. Ini yang apa, box girder ataupun jembatan serupa di banyak kita jumpai. Nah, setelah itu kita plot, jembatan kita itu membentuk grafik yang sangat bagus juga ini. Yang merah-merah ini hasil pengujian kita, melanjutkan yang di lapangan. Saya kira ini sebagai penutup, kriteria penerimaan kita adalah defleksi dari girder utama, itu tidak boleh melebihi L per 800, kalau ada pedestriannya atau trotoarnya tidak boleh melebihi L per 1000. Ini tidak boleh dilanggar sama sekali, waktu pengujian harus nilainya di bawah itu. Kemudian di cantilever, kalau itu ada cantilevernya, cross-sectionnya ada box girder, misalnya ada cantilever yang mendulang meter ke samping misalnya, itu nanti tidak boleh melebihi L per 300, defleksi di ujung cantilever itu. Kemudian di atas pilon, ini kira-kira tidak boleh melebihi tinggi pilon dibagi 300. Ini juga selalu kita cek. Kemudian defleksi di pier head, itu juga ada serupa, dan regangan juga tidak boleh melebihi waktu di teori, waktu perhitungan tadi. Jadi itu nilai-nilai patokan kita. Kemudian ini frekuensi dinamiknya. Biasanya kita punya frekuensi lebih tinggi dari yang desain karena menunjukkan lebih kaku, lebih bagus gitu daripada waktu asumsi desain. Jadi biasa kita punya frekuensi lebih tinggi sedikit, itu pertanda sehat. Tapi kalau lebih rendah dan cukup jauh, lebih dari 10%, itu berarti jembatan kita kurang sehat dari dynamic properties-nya. Kemudian frekuensi dan mode-nya juga kita bandingkan antara terukur dan terhitung. Nah, sebelum pengujian kita uji visual, tidak boleh ada cacat. Setelah pengujian juga kita buktikan tidak boleh ada cacat dan tidak boleh ada residual response melebihi 5% tadi. Ini rule kita di static dan dynamic. Dan ini kalau diukur kenyamanan jembatan panjang kita, ini ada grafik yang bisa dipakai untuk ngeplot defleksi dan
frekuensi natural pertamanya. Kalau masuk di bawah grafik, itu berarti jembatan kita cukup comfortable untuk dioperasikan. Saya kira itu, dan itu sebagai bekal untuk structural health monitoring system yang sudah kita buat di banyak jembatan panjang kita untuk membantu kita dalam memantau jembatan panjang kita. Ini SMS di Suramadu, di Ambon, di Manado yang kita bangun secara bertahap untuk melengkapi. Saya kira itu, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan waktu yang singkat bisa saya ceritakan hal-hal yang banyak sekali ini. Ini sensor-sensor yang kita pasang di Structural Health Monitoring System. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Prof. Insinyur Bambang Suwendro atas presentasi yang telah dipaparkan. Kita menuju ke sesi berikutnya ya Pak, dengan tanya jawab oleh para peserta. Alhamdulillah, salah satu yang bertanya Pak ya, salah satunya adalah mahasiswa Bapak S2 di UGM Pak. Kebetulan beliau adalah calon dosen tetap di program studi beliau bernama Bu Yumi Olivia. Beliau berpesan bahwa Bapak Prof adalah pembimbing tesis yang super super duper gitu Pak. Terima kasih. Ini beliau menanyakan bahwa metode perbaikan apa saja yang digunakan untuk memperbaiki jembatan yang tidak sehat secara dinamik, getaran berlebih maksudnya, dan seberapa efektif metode tersebut. Terima kasih Pak Prof, seperti itu Pak. Ini saya langsung dijawab langsung apa gimana Bapak, Pak Prof? Ya mungkin dua pertanyaan sekaligus biar nanti kalau terkait bisa saya jawab sekali. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin kalau ada. Ya, pertanyaannya Bapak, ini alhamdulillah ini sangat antusias pesertanya, 12 pertanyaan. Ya, salah satunya dari Mas Joni Aritonang, SE, dari Unhan. Beliau menanyakan berapa banyak tipe jembatan dalam model dan ciri khusus seperti tipe concrete box atau girder Pak ya, box girder maksudnya, resmi dari PUPR dan lain-lain. Pertanyaannya mohon penjelasan dari sekian jenis tipe jembatan mana menurut Bapak Prof merupakan jembatan yang terbaik dengan anti terhadap ancaman bencana di Indonesia seperti gempa, banjir dan sebagainya. Pertanyaan kedua, untuk bagaimana menentukan jenis jembatan terbaik di setiap daerah di Indonesia menyesuaikan kondisi wilayah atau ancaman bencana seperti itu Pak. Ya. Oke, dua pertanyaan dulu. Baik, jadi dari Mbak Olivia, ini metode bagaimana menyehatkan kalau jembatannya ternyata waktu beban tidak sehat. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kita membagi dalam 5 tahap misalnya. Tahap 1 bebannya kan belum banyak, lalu belum besar. Tahap 2, tahap 3, tahap 4, sampai 5. Jadi kita bisa menghentikan kalau responnya itu, baik displacement-nya, regangannya, gaya-gayanya, ataupun rotasinya itu melebihi perkiraan sehatnya. Termasuk ada batas yang tidak boleh dilampaui tadi dari ASTO misalnya L per 800 seperti itu, L per 300 untuk pilon dan sebagainya. Nah itu beberapa kita pernah hentikan di tengah jalan, tengah step maksud saya, karena memang ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Nah penyebabnya bisa banyak. Misalnya jembatan apa ya yang ada sambungannya, sambungan baja dengan baut itu. Kebetulan beberapa girder disambung dan itu pernah terjadi sambungan itu tidak sehat di sambungannya. Jadi biasanya penyebabnya itu tipikal. Kalau kita desain sambungan dengan baut
itu biasanya kita akan mendasarkan pada friksi. Dan friksi itu maksimum kalau materialnya baja yang masih polos, belum di finishing, itu 0,4 nilai friksinya. Tapi perencana kadang lupa bahwa di lapangan nanti ada finishing untuk coating, pelindung kara, dan sebagainya. Dan itu friksi bisa drop sampai 0,3, antara 3 dan 0,35. Nah, akibat itu, asumsi yang terlalu tinggi, itu bisa menimbulkan deformasi yang kita temukan pada saat uji beban tadi. Itu satu. Sehingga nanti itu harus diperbaiki dulu, apa namanya, pengencangan bautnya barangkali kurang atau apa gitu, itu kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang seharusnya dipakai. Kemudian yang kedua, bautnya kurang kencang. Ini sudah diwanti-wanti bahasa Jawanya ya, sebelum uji beban harap dicek seluruh sambungan. Kadang juga kontraktor biasa ada yang tidak cermat, lalu belum semuanya dicek, bilang sudah. Nanti ketahuan juga, di situ akan terjadi deformasi yang pada tahap 1 atau 2 sudah kurang sehat. Nah, itu masih tertolong karena nanti kita perbaiki dulu, baru diuji beban lagi setelah sehat. Itu banyak terjadi seperti itu. Lalu yang terjadi di jalan itu, Japek, jalan mana itu, Jakarta Cikampek yang elevated, dari box girder, bukan box girder ya, dari steel girder itu, komposit, itu juga pernah terjadi, kan bentangnya banyak sekali itu. Kita uji memang pilih yang kurang anulah, yang memang kondisinya mewakili yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus, itu terjadi serupa. Nah, setelah dicek, itu ternyata slabnya, kompositnya itu terlalu tipis. Harusnya 42 cm, ada yang berkurang 5 cm sampai 7 cm gitu. Nah, akhirnya kita minta dikupas hot mic-nya, dipertebal sampai desain tebal semula, lalu kita uji lagi, akhirnya sehat gitu. Jadi memang banyak terjadi tidak sehat itu ketahuan pada saat uji dinamik. Ya, uji statik kan setelah dinamik yang pertama. Jadi kita ketahuannya dari uji statik dinamik itu. Itu beberapa kasus yang mungkin terjadi dan bisa ditolong dengan cara-cara tertentu sesuai masalahnya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kalau jembatan kita yang 100 meteran, bentangnya ke atas, itu tidak pernah ada yang PCI girder. PCI girder itu maksimum 40 meter, kalau dipaksakan bisa 50. Tetapi di luar itu harus ganti ke box girder. Nah, box girder ini biasanya dilaksanakan dengan banyak cara, termasuk tadi ada balance cantilever method, atau pakai launcher, atau pakai temporary tower, gitu ya. Jadi itu jembatan kita lazimnya dari box girder, yang PCI girder tidak. Jadi dari tipenya itu jembatan panjang ini menuntut yang tidak reguler. Salah satunya kalau masih 100 meter, 100 meter lebih sedikit itu box girder, itu mewarnai banyak jembatan kita dari konkrit tentunya. Kemudian dari steel juga bisa, steel box girder. Tapi kalau di atas 100 sampai 200, 250, itu kita sudah beralih ke tipe arch. Dan banyak dari steel. Itu yang gambar-gambarnya sudah saya sampaikan. Itu sampai 250 meteran, sampai 300 meter, kita punya jembatan arch yang sampai segitu. Kemudian baru beralih ke cable state. Itu bentangnya bisa sampai 200-an sampai ke 1000 meter, 1 kilometer. Itu bisa dibuat dengan tipe cable state seperti Suramadu itu. Habis itu baru suspension bridge. Seperti jembatan ini Selat Sunda kita, kalau insya Allah jadi suatu saat impian kita akan punya jembatan di Selat Sunda dari suspension bridge, bentang tengahnya 2,5 kilometer. Melebihi terpanjang saat ini yang di Asai Keiko Bridge di Jepang, hampir 2 kilometer bentangnya. Itu dari suspension bridge.
tipe itu yang paling panjang bisa mengakomodir jembatan bentang kita. Jadi tipe jembatan ini ada klasifikasi dari aspek panjang bentang yang bisa dijangkau oleh masing-masing tipe. Saya kira itu, dan tinggal nanti kita harus belajar merawat tipe-tipe itu karena harus tahu persis perilakunya, baik materialnya maupun strukturnya, supaya kita bisa merawat dengan sangat baik, tidak terjadi seperti di Gukar yang lalu. Saya kira itu, Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Prof. Bambang. Karena waktu ya Pak Prof, sehingga saya batasin dengan dua pertanyaan saja. Oke. Pertanyaan yang Mas Christopher, Fahreza, Andika, Delva, Abdul Mubarok, Atin, Rusli, Teddy, Mega. Mohon maaf, pertanyaannya tidak bisa Ibu sampaikan di ini. Insya Allah nanti pertanyaannya bisa saya sampaikan ke Prof, sehingga ada jawaban yang sesuai dengan harapan dari mas-mas dan mbak-mbak yang bertanya pada chat roomnya ini. Terima kasih. Sebelum Pak Prof, sebelum Bapak lift dari room ini, saya akan masukkan Bapak ke room. Nanti ada pertemuan dengan Bapak Dekan Fakultas Teknik ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Prof atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Oh, foto bersama mohon maaf Pak Prof, kita foto bersama peserta seluruh. Mohon maaf yang belum diaktifkan kameranya. Untuk sesi satu ya dengan Pak Prof. Sudah, panitia? Sesi satu? Sudah belum? Ayo. Sudah. Sudah. Terima kasih sekali lagi Pak Prof atas waktunya. Oke, semua. Assalamualaikum. Udah. Prof ke break room dulu, Prof. Sebentar, Prof. Mohon izin. Iya, iya. Iya, mohon Pak izin ini kan ya. Iya. Oke. Okay. Ini saya harus bagaimana ini untuk bisa masuk ke room yang dimaksudkan? Di invite. Tolong panitia di invite. Silakan Prof untuk di approve break room-nya silakan. Oke, siap Pak Aziz ya. Terima kasih Pak Idi, Pak Aziz. Karena waktu sudah 15.06, ada narasumber yang kedua. Ya, narasumber sesi kedua dengan topik Production Process and Tensile Test Procedure of Steel Bar and Ensuring the Validity of Design yang disampaikan oleh Bapak Mislan, MT. Sebelum saya sampaikan CV singkat beliau, yaitu beliau sebagai Quality Assurance Manager PT Putra Baja Deli. Beliau adalah satu di Institut Teknik Medan, S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta, dan saat ini beliau alamatkan di kawasan Institut Padu, Bilmar, Purwonegara, Serang, Banten. Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan paparan dari narasumber sesi kedua pada Bapak Mislan STMT. Kepadanya silahkan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar. Kedengaran Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses. Maaf Pak, belum ada suara Bapak. Belum ada. Halo? Sudah Pak. Bagi kami sudah kedengaran Pak. Sebentar, ada gangguan. Halo? Ya Pak. Terdengar ya suara saya? Terdengar Pak. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses produksi pembuatan baja tulangan beton, kemudian prosedur tes uji tariknya, dan bagaimana juga kita bisa menjamin terhadap hasil uji tarik yang kita lakukan. Berikut agenda kita hari ini. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan company profile PT Putra Baja Deli, kemudian kita juga akan membahas proses produksi, prosedur tes uji tarik, dan jaminan mutu terkait dengan hasil pengujian yang dilakukan. Perkenalkan kami dari PT Putra Baja Deli yang merupakan produsen baja tulangan beton sirip dan polos dengan merek dagang Deli, itu berdiri sejak tahun 2004 di Medan. Kapasitas produksi kita mencapai 600 ribu ton per tahun, dan untuk pabrik saat ini yang beroperasi di Serang, Banten, berikut adalah contoh making dari produk PT Putra Baja Deli. Dan kita tahu bahwa baja tulangan beton itu adalah baja yang berbentuk batang berpenampang bundar yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas, dan prosesnya adalah hot rolling. Dan kita juga tahu bahwa baja itu sifatnya adalah kuat terhadap tarik namun lemah terhadap tekan, sedangkan beton itu kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik, sehingga kemudian dipadukanlah antara beton dan baja yang sering kita sebut sebagai beton bertulang yang diaplikasikan untuk bangunan-bangunan seperti ini. Sekilas achievement dari PT Putra Baja Deli, kita sudah memperoleh SNI itu sejak tahun 2008. Kemudian untuk menjamin konsistensi produk, kita menerapkan ISO 9001:2015 sejak tahun 2009. Ada ekspor juga ke Malaysia dengan sertifikat dari Sirim Cash Internasional, itu sejak tahun 2011. Ada ekspor ke Australia dengan sertifikat dari HRS sejak tahun 2015, dan juga laboratorium PT Putra Baja Deli sudah diakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, sejak tahun 2012, dan ekspor ke Kanada itu sejak tahun 2017. Bagaimana proses pembuatan baja tulangan beton? Dimulai dari bahan bakunya yaitu billet. Dan ketika kita berbicara tentang kualitas, tentu billet merupakan atau bahan baku merupakan salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan. Dalam hal ini, billet yang kita gunakan adalah dengan standar kualitas internasional. Dan beberapa cara proses pembuatan billet. Ada yang disebut dengan blast furnace, ya, di mana blast furnace ini bahan bakunya dari biji besi, kemudian kapasitasnya besar dan mutu yang dihasilkan konsisten. Sehingga untuk billet yang digunakan, kita menggunakan billet cara blast furnace ini. Ada cara yang kedua, proses pembuatan billet yang disebut dengan electric arc furnace. Di mana electric arc furnace ini menggunakan bahan baku dari scrap, namun ada penyesuaian komposisi di sana, sehingga mutu yang dihasilkan masih tergolong baik. Kemudian ada kategori yang ketiga, proses pembuatan billet, yaitu yang disebut dengan induction furnace, di mana induction furnace ini menggunakan bahan baku dari scrap ataupun besi tua, tidak ada penyesuaian komposisi di sana, kapasitasnya kecil, dan mutu yang dihasilkan konsisten, tidak konsisten, sehingga ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk baja konstruksi. Jadi kalau untuk PT Putra Baja Deli, kita hanya menggunakan billet dengan cara yang blast furnace ini saja. Kemudian untuk komposisi kimia, itu ada diatur di dalam standar nasional Indonesia untuk setiap kelasnya, seperti yang ada di dalam tabel berikut ini. Dan komposisi kimia dari billet sendiri terdiri dari beberapa unsur utama seperti Fe atau ferro itu sekitar 98%. Kemudian ada ditambahkan karbon sekitar 0,3% yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan baja. Ada ditambahkan silikon
fungsinya adalah untuk menstabilkan baja dan juga untuk mengikat oksigen yang ada di dalam baja, juga untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian ada juga tambahkan mangan yang selain fungsinya untuk meningkatkan kekuatan juga untuk meningkatkan kelenturan baja. Nah, persentase komposisi kimia dari bilet ini itu diatur sesuai dengan kelas baja yang akan kita produksi. Dari bilet tersebut, kemudian kita giling, bilet tersebut kita panaskan di furnace namanya, atau reheating furnace, dengan temperatur lebih kurang 1100 derajat Celcius. Dan mesin yang kita gunakan ini sudah full automatic menggunakan teknologi dari Eropa. Nanti keluar biletnya seperti ini, yang artinya sudah masak. Selanjutnya digiling melalui proses hot rolling dengan beberapa pass roll, mulai dari roughing stand. Di mana roughing stand ini menggunakan sistem horizontal vertikal, kita ada 8 stand yang mampu menggiling bilet dari dimensi 150x150 panjang 12 meter. Yang pada prosesnya tidak butuh operator, banyak operator karena cukup dioperasikan di main pulpit ini saja yang terhubung dengan automation PLC system. Di room panel ini semua sistem dikendalikan sehingga pabrik bisa berjalan secara full automatic. Setelah melalui proses roughing stand, kemudian bilet kita giling ke intermediate dan finishing stand sampai didapat diameter yang kita inginkan. Untuk bilet sendiri kita produksi dari diameter 8 sampai dengan 40 mili. Dan pada proses intermediate dan finishing stand ini, bilet menggunakan sistem yang disebut dengan looper. Ini adalah looper yang seperti lengkungan, di mana fungsi dari looper ini adalah untuk menghindari terjadinya tension pada saat proses penggilingan, sehingga hasil produk yang dihasilkan lebih konsisten. Nah, setelah melalui proses intermediate dan finishing, kemudian barang jadi didinginkan di cooling bed yang panjangnya sekitar 65 meter, yang juga sudah berjalan secara full automatic. Bagian quality control melakukan mengambil sampel untuk melakukan verifikasi dengan melakukan uji tarik, kemudian uji lengkung, analisa sifat fisik ya secara visual, kemudian dimensinya di laboratorium yang diakreditasi oleh KAN, sehingga hasil pengujian yang dilakukan itu diakui secara nasional maupun internasional. Setelah didinginkan di cooling bed, kemudian barang jadi dipotong menggunakan precision cutting machine dengan panjang 12 meter, bahkan bisa panjangnya 18 meter. Setelah dipotong, kemudian barang jadi dipacking dan diberi tanda pewarnaan sesuai dengan kelasnya. Selanjutnya, siap untuk didistribusikan secara domestik maupun ekspor. Nah, itu dia bagaimana proses pembuatan baja tulangan beton. Selanjutnya, agar dikatakan bahwa baja tulangan beton itu memenuhi spesifikasi SNI, karena untuk baja tulangan beton di Indonesia itu ada SNI wajib yang harus digunakan, yaitu SNI 2052 tahun 2017. Itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah syarat penandaan. Kalau syarat penandaan sebenarnya gampang untuk kita lihat secara visual dari markingnya, ada emboss dia merek, kemudian diameter dan logo SNI. Kemudian pewarnaan itu di ujung besinya diberi pewarnaan sesuai dengan kelasnya. Kalau yang umumnya di Indonesia adalah kelas BJTS 420P itu diberi warna merah. Kemudian ada diberi label. Nah, label ini juga penting untuk mengetahui siapa yang memproduksi baja tulangan beton tersebut. Karena ada tertera merek, kemudian merek nama perusahaannya, kemudian tanggal produksi, nomor leburan, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang pertama tadi adalah syarat mutu, di mana secara visual kita pastikan bahwa baja itu tidak boleh cacat, seperti serpihan, lipatan, gelombang, cerna, dan lain sebagainya. Kemudian untuk
size dan toleransi, dan berat toleransi juga ada diatur di dalam standar nasional Indonesia. Bapak dan Ibu bisa lihat langsung di standar SNI 2055 tahun 2017, bisa di-download di website-nya BSN. Kemudian untuk syarat mutu yang paling penting adalah dari sifat mekanisnya atau hasil uji tarik dan lengkungnya. Sesuai dengan tabel yang ada di SNI sebagai berikut. Untuk sifat mekanis, baja tulangan beton dibagi menjadi beberapa kelas. Yang polos kelasnya adalah BJTP 280. Untuk ulir ada BJTS 280, BJTS 420A, BJTS 420B, 520, 550, dan 700. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau di Indonesia ya, umumnya yang dipakai itu adalah yang BJTS 420B, di mana yield minimumnya adalah 420, tensil minimum 525, dan rasio perbandingan antara tensil per yield itu minimum 1,25. Nanti ada yang bertanya apa bedanya 420A dan 420B, ini sama sebenarnya kalau dari sisi yield dan tensilnya. Yang membedakan adalah di elongation-nya, di mana 420B ini elongasinya lebih tinggi dibanding 420A, di mana 420B ini acuan dasarnya dari ASTM A706. Jadi sesuai dengan kod yang ada di SNI juga 2847 untuk struktur bangunan tahan gempa. Kemudian ada juga kelas yang disebut dengan BJTS 520, ini yieldnya di 520 sampai 645 dan tensilnya minimum 650 dan rasionya juga perbandingan antara tensil per yield yaitu 1,25. Nah, untuk kelas ini kan ada nilai yield strength, di mana yield strength itu adalah titik di mana baja itu mulai mengalami deformasi. Jadi kalau sudah pada nilai yield ini, maka baja itu tidak bisa kembali ke posisi semula. Sedangkan tensil itu adalah kekuatan maksimum dari baja itu mampu menahan beban. Dari nilai yield tensil ini diperoleh dari hasil pengujian yang disebut dengan uji tarik. Nah, bagaimana prosedurnya gitu? Itu tentu acuannya dari SNI 2052 tahun 2017. Yang pertama kita siapkan dulu sampel. Lebih kurang panjangnya adalah 50 cm dan harus dipastikan bahwa sampel tersebut harus lurus dan utuh, tidak boleh dibubut dengan tujuan untuk memperkecil diameter. Selanjutnya, sampel yang panjang 50 cm tersebut kita beri penekanan yang disebut dengan original gas length, yaitu 200 mili, dan dibagi lagi dengan gas marknya itu 20 mili. Nah, ini juga harus diperhatikan, yang juga penting adalah jarak bebas antar grip itu minimum 225. Nanti saya ceritakan kenapa ini penting untuk diketahui. Jadi setelah diberi tanda nanti ditarik sampai putus, kemudian untuk pengukuran elongasinya disatukan kembali kedua sisi. Kemudian diukur yang awalnya di 200 mili ini. Itu jadi berapa pertambahan panjangnya. Ya, jadi kemudian untuk mengukur elongasinya menjadi L1-nya, itu L1 setelah putusnya berapa dikurang dengan L0 yaitu 200 dibagi dengan L0-nya dikali dengan 100%. Itu yang disebut dengan elongasi atau pertambahan panjang. Nah, ada kalanya sampel misalnya putusnya tidak di tengah yang bisa mengakibatkan nilai elongasinya itu rendah atau tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini bisa menggunakan standar SNI 0309. Caranya adalah kedua sampel kita satukan. Kemudian kita ukur dari sisi yang kanan, ini bisa diambil 3 ruas. Karena yang untuk perhitungan L-nya ya dari 200 mili itu adalah dibutuhkan 10 ruas. Ini bisa diambil 3. Kemudian kalau yang di sini tidak bisa kita ambil karena dia sudah mendekati grip, yang artinya adalah tidak bertambah panjang ya, atau pertambahan panjangnya sangat kecil. Ini sebagai L1. Kemudian kita ukur yang sebelah kiri. Ini bisa diambil 5 ruas,
yang sebagai L2. Total masih 8 ruas, kurang 2 ruas lagi. Yang sebelah sini, ini kita ukur dari ujung yang sebelah kiri ini. Dari 4 dan 5 ini berapa? Itu sebagai L3. Maka delta L-nya menjadi L1 ditambah L2 ditambah L3. Kemudian nanti masukkan rumus yang tadi. Panjang setelah 100 dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal kali 100%. Nah itu. Kemudian untuk uji tarik sendiri itu menggunakan alat yang disebut dengan universal tension machine. Dengan memperhatikan stress rate untuk modulus elastisitas lebih besar sama dengan 150.000, itu minimum stress rate-nya adalah 3 MPa per sekon dan maksimum adalah 30 MPa per sekon. Kemudian, dalam penentuan nilai yield strength dan tensile strength, itu menggunakan faktor pembagi yang dihitung dari diameter nominal untuk menentukan berapa luas penampangnya sebagai faktor pembaginya. Itu diameter nominal yang digunakan. Di mana diameter nominal itu adalah diameter yang terembos pada batang uji atau pada baja tulang benang tersebut. Misalnya embosnya adalah 10 mili, maka luas penampangnya jadi 0,785 dikali 10 pangkat 2 atau 78,5 mm pangkat 2. Itulah yang akan dipakai untuk faktor pembagi dalam menentukan nilai yield strength dan tensile strength-nya. Kemudian, dalam penentuan titik yield, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, jika nilai yield-nya terlihat dengan jelas, itu ditentukan dengan mulai berhentinya atau turunnya bacaan pada mesin uji tarik. Biasanya sudah langsung otomatis dari mesinnya. Namun jika grafiknya itu tidak terlihat dengan jelas, itu bisa menggunakan metode offset 0,2%. Di mana metode offset 0,2% ini bisa ditentukan menggunakan alat yang disebut dengan extensometer. Ini contoh pengujian uji tarik yang dilakukan di komputer baja tuli. Ini yang saya sebut tadi dengan gasmark untuk nanti panjang awalnya ya diukur, setelah putusnya juga diukur. Sampel kemudian kita grip di alat uji tarik yang disebut dengan universal testing machine. Kemudian sampel tersebut kita pasang extensometer namanya, di mana extensometer fungsinya adalah untuk menentukan yield di offset 0,2%. Nah, sampel ditarik, nanti ketika sudah menemukan yield di offset 0,2%, maka akan memberikan tanda warna kuning begini yang artinya extensometernya lepas. Ditarik sampai putus. Nah, kemudian sampel tersebut disatukan kembali, diukur berapa pertambahan panjangnya. Dan dari hasil uji tarik yang dilakukan itu, maka diperolehlah nilai yield-nya, tensile strength dan nilai elongation. Itu kemudian, nah bagaimana kita bisa menjamin bahwa hasil uji tarik yang kita lakukan itu memang benar-benar akurat? Itu acuannya dari NI ISO 17025 tahun 2017 terkait dengan persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi tidak cukup laboratorium itu hanya melakukan kalibrasi saja untuk jaminan keabsahan hasil. Karena biasanya kalibrasi itu kan dilakukan tahun sekali ataupun paling cepat 6 bulan sekali. Gitu. Jadi perlu metode lain yang fungsinya adalah untuk kita bisa menjamin bahwa hasil kita itu memang benar-benar akurat. Ada dua yang ada di 17025, yang itu 771, bahwasannya laboratorium harus memiliki prosedur untuk memonitoring keabsahan hasil. Ya. Kemudian yang kedua adalah laboratorium juga harus melakukan uji banding dengan laboratorium lain. Nah itu dua klausul. Kita bahas untuk yang monitoring terhadap keabsahan hasil ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yang ada di klausul yang SNI. Ini tidak menutup kemungkinan bisa dipilih yang mana yang sesuai dengan laboratorium kita masing-masing. Namun kalau untuk PT Baja Tuli kita melakukan dua cara. Yang pertama adalah fungsional cek terhadap alat uji kita.
kemudian kita lakukan tes sampel referensi. Contoh dari pengecekan terhadap fungsional alat uji itu, yang pertama contoh ya untuk uji tarik, kita harus pastikan bahwasannya mesin itu dalam keadaan bersih. Ya, jadi harus di maintenance. Kemudian harus kita cek juga level olinya tidak boleh kurang. Kemudian gripnya itu tidak boleh aus juga, ya harus diganti ketika sudah mau aus. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan terkait dengan tension program. Jadi kalau kita sudah menggunakan mesin uji tarik yang sudah otomatis atau otomatisasi, juga kita harus lakukan verifikasi terkait dengan contoh ya kecepatan pembebanannya ataupun stress rate-nya tadi yang sudah disesuaikan dengan SNI ya, masuk atau tidak gitu. Tuh, kemudian kita lakukan dengan pengetesan terhadap sampel referensi. Jadi mesin uji tarik itu boleh kita pakai ya kalau kita sudah pastikan terhadap sampel referensi. Di mana sampel referensi ini kita buat dari barang jadi yang kemudian kita potong 50 cm ya, 50 cm 50 cm kita uji kepala tengah ekornya, kemudian kita nanti dapat nilai deviasi. Ya, kemudian kita sesuaikan juga dengan deviasi alat. Ya, kemudian kan kita sudah menentukan itu range hasil sampel tersebut berapa gitu ya. Maka sampel tersebut kita uji setiap pagi. Di si pagi itu kita lakukan pengujian ataupun setiap ada pergantian size pada saat produksi. Jadi kalau misalnya si pagi ini kita produksi diameter 16 mili, kita sudah lakukan uji sampel referensi untuk diameter 16. Kemudian setengah hari kemudian berubah produksinya jadi diameter 16 ke 19, maka harus diuji dulu dengan sampel 19 mili untuk sampel referensinya. Jika sudah masuk mesin uji tarik tersebut boleh kita pakai. Ini tahapan dari proses pembuatan sampel referensi yang kita buat juga sesuai dengan size produksi yang kita lakukan. Ini tahapan dari pembuatan sampel referensi tersebut. Dan laporan ini kita juga laporkan di Komite Akreditasi Nasional. Jadi harus masuk antara range ini ya, batas kontrol yang kita tentukan. Kemudian bagaimana kita monitoring terhadap kinerja laboratorium? Ya, ada dua cara. Yang pertama dengan melakukan uji proficiency. Di mana uji proficiency ini adalah uji banding yang dilakukan oleh lembaga yang memang diakreditasi untuk melakukan proficiency testing. Nah, jika item pertama ini tidak memungkinkan, kita bisa melakukan yang disebut dengan uji banding interlaboratorium. Ya, jadi ini kita buat sendiri, kita sebagai pelaksananya, kemudian sampel tersebut kita kirim ke lab yang diakreditasi juga. Tahapannya pertama kita siapkan dulu sampel ya dari gundulan yang sama atau dari heat number yang sama. Kemudian kita uji homogenitasnya dengan ketentuan dari ISO 13528 2016. Setelah dinyatakan homogen, kemudian sampel tersebut kita kirim ke laboratorium yang kita tunjuk untuk melakukan uji banding. Dengan parameter yang kita lakukan adalah nilai yield strength, tensile strength, dan elongasi. Dengan metode statistik yang kita gunakan untuk analisanya adalah JET-Scores. Dan acuan kita juga dari Proficiency Testing Australia. Berikut contoh atau rumus dari kita untuk menentukan bahwa sampel tersebut memang homogen ataupun stabil. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa metode statistik yang kita gunakan adalah J-scores dengan ketentuan jika laboratorium tersebut menghasilkan nilai J-scores lebih kecil sama dengan 2, maka masuk kategori memuaskan. Jika nilai J-scores-nya lebih besar dari 2 namun lebih kecil sama dengan 3, itu masuk kategori peringatan. Dan jika nilai J-scores-nya lebih besar dari 3, itu masuk kategori outlier. Contoh hasil uji banding yang kita lakukan di PT Petro Baja Deli dengan laboratorium lain yang ada di Indonesia dengan lab-lab lain. Ini untuk kode di lab PT Petro Baja Deli 1 dan 2. Nilai J-scores-nya
untuk heel strength, tensil strength, dan elongasinya masih di bawah 2 yang artinya memuaskan. Begitu juga untuk ukuran lain, nilai jazz course-nya masih di bawah 2 yang artinya memuaskan. Nah, jika kita rutin dan konsisten untuk melakukan monitoring terkait dengan validasi keabsahan hasil dan kita juga lakukan uji banding dan hasilnya juga memuaskan, maka dikatakan bahwa laboratorium tersebut atau sertifikat yang dikeluarkan dari laboratorium tersebut dikatakan akurat ataupun valid. Kemudian saya akan ceritakan ya, kenapa pentingnya kita untuk melakukan uji tarik yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Karena kebetulan PT Petrobaja ini pernah kirim barang ke customer. Kemudian pada saat proses pengiriman sampai ke proyek, dari proyek tersebut melakukan tes dulu terhadap sampel tersebut. Ya. Waktu itu yang kita kirim adalah 10 mili ulir, kelasnya adalah 420B. Kemudian diuji di lab, pada saat itu kan di lab yang diakreditasi, dan hasilnya menjadi 420A. Sedangkan kita tahu bahwa yang 420 elongasinya lebih tinggi ya, minimum 14% untuk ukuran 10 mili. Waktu itu kita dapat yang dites di situ adalah elongasinya dapatnya 11%. Ya, makanya masuknya ke 420A. Kemudian kita minta ke proyek tersebut untuk melakukan uji ulang ke lab yang diakreditasi. Namun bukannya dilakukan di lab yang diakreditasi, mereka juga lakukan tes lain di lab lain juga yang tidak diakreditasi, justru hasilnya makin jelek. Itu digit S 120B. Wah, ini udah nggak benar ya. Jadi dari 420B dapatnya 420A, terakhir yang kedua jadi 280. Nggak benar ini gitu. Makanya kemudian kita langsung ke proyek, kita ambil sampel bersama konsultan dan kontraktor, dan kita sama-sama ke lab yang diakreditasi. Dan hasil dari pengujian ulang di lab yang diakreditasi itu masuk. Hasilnya adalah 420B. Nilai elongasinya 16%, yieldnya 450 MPa, kemudian tensilnya 600, dan rasionya itu sekitar 1,3. Lantas kemudian dari kontraktor ataupun konsultan tersebut tanya balik, kenapa hasil tes yang pertama itu maksudnya pas 20A, apalagi yang kedua ya, itu gimana ya, ada yang 280 gitu. Lantas kemudian kita analisa, ya, tentu yang ekstrim sekali tadi, yang BJTS 280. Ternyata di lab yang mengatakan hasil produk kita itu adalah 280, itu grafiknya nggak standar. Jadi kan kalau untuk ditarik ya, grafiknya itu kan seperti ini ya, ditarik kemudian ada yield-nya sampai tensil ya, ini titik yield-nya, ini persen pegangannya, dan ini adalah stresnya, gayanya, ini titik yield-nya, kemudian ini maksimum force-nya ataupun tensil strength-nya. Ini kan yang benar gitu, tapi ternyata di lab itu grafiknya tidak stabil. Ya, seperti grafik detak jantung gitu. Ya, ini mana bisa dipakai ya? Karena tidak bisa ditentukan mana nilai yield strength dan tensile strength-nya. Makanya ini tidak bisa dipakai untuk rujukan. Tapi masih ada saja laboratorium ini menggunakan sertifikat dengan grafik seperti itu. Lalu kemudian kita ke yang pertama tadi yang mengatakan hasil tes kita adalah 420A. Setelah kita analisa ya, di lab tersebut, ternyata lab tersebut tidak menerapkan yang disebut dengan jarak bebas ini, 225 ini. Jadi mereka gripnya itu jarak bebasnya hanya 100 mili. Ya, selebihnya 100 mili yang jarak bebas, selebihnya itu kena grip. Sementara originalnya adalah 200 mili yang dikasih bebas yang pertama. 100, tapi mereka mengukurnya pakai 200, lebihnya kena grip. Ya pastilah elongasinya rendah, karena semuanya ketahan dengan grip. Makanya kita minta ke lab tersebut untuk uji ulang dengan ketentuan yang ada di SNI ini. Gitu.
Dan setelah dilakukan uji ulang masuk, hasilnya juga hasilnya 450, tensil 600, dan nilai lengkapannya 16%. Dan kita minta ke lab tersebut untuk membuatkan surat akan bahwa hasil tes di awal itu tidak sesuai dengan standar gitu. Jadi kita juga harus tahu ya, ketika kita melakukan witness ke laboratorium uji, apakah pengujian tersebut memang sudah benar atau tidak gitu. Sehingga kita bisa menilai bahwasannya produk itu memang sudah sesuai tidak, tentu harus dilakukan ke laboratorium yang memang kompeten. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jika ada yang tanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mislan yang telah memaparkan materinya. Kita tahu bahwa memaparkan proses produksi ya Pak ya, sampai dengan validasi dari hasil pengujian. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, Ibu beri kesempatan bagi rekan-rekan peserta untuk mengangkat tangan atau raise hand untuk menanyakan apa-apa yang kalian bisa langsung tanyakan ke Pak Mislan. Ada yang langsung bisa atau bacakan? Ibu bacakan dulu ya. Pak Mislan ada 3 penanya. Ini saya bacakan yaitu apa yang membedakan produk deli dengan beberapa produsen besi beton lainnya seperti Krakatau Steel, Master Steel, Cakra Steel dan Skasa atau beton beli, baik secara kualitas maupun dari segi harga dan berapa kapasitas produksinya. Langsung saya bacakan yang nomor 2 ya Pak. Dari sisi produsen seperti PT Deli, mengingat kondisi harga besi saat ini yang hampir setiap minggu berubah, terutama di wilayah Bogor, faktor apa saja yang mempengaruhi harga besi yang cepat berubah naik ketika sampai ke konsumen? Pertanyaan ketiga, apakah baja rubber SMI kita boleh dilas atau low MRI? Apa kriteria baja rubber disebut alloy? Katanya gimana tuh Pak? Alloy. Terima kasih Pak. Hanya 3 penanya. Langsung. Pak alloy ya. Alloy. Oke, saya coba jawab ya. Nanti kalau ada yang buat apa namanya berkenan bisa silahkan untuk diperjelas. Yang pertama, apa yang membedakan produk Deli dengan produk yang lainnya ya? Yang pertama mungkin kalau secara detail kita tidak berani mengatakan langsung dibandingkan dengan merek-merek lain. Jadi kita hanya menyampaikan beberapa spesifikasi dari produk Deli yang kita produksi. Ya. Yang pertama adalah Deli dari awal sampai sekarang itu menggunakan billet. Yang kita gunakan itu adalah billet dari besi. Ya, sehingga mutunya konsisten. Kemudian untuk sisi teknologi, karena pabrik PT Putra Baja Deli yang ada di Cilegon ini ya, ataupun di Serang ini, itu dikategorikan sebagai teknologi terbaru, di mana semua sistemnya itu sudah menggunakan full automatic. Jadi kalau Bapak dan Ibu dan sekalian yang berkenan nanti kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke PT Putra Baja Deli, mudah-mudahan wabah ini bisa cepat selesai gitu ya. Ataupun yang sudah pernah datang ke pabrik PT Putra Baja Deli yang di Serang. Itu prosesnya dari billet masuk, kemudian dimasukkan ya ke casing bed namanya. Selanjutnya sudah jalan sendiri. Jadi tinggal di setting saja kecepatan kita itu mau berapa. Ya, bisa 80 ton per jam, ya bisa 90 ton per jam, dan kapasitas produksi kita itu mencapai 600 ribu ton per tahun. Jadi kalau kita lagi produksi mau kencang, ya bisa dicepetin. Kalau kita produksinya tidak begitu banyak orderan, kita bisa speednya kita
pelangi itu bisa. Kemudian untuk saat ini PT Putra Baja ini merupakan ya satu-satunya pabrik baja tulang beton di Indonesia yang berhasil ekspor sampai ke Kanada. Karena untuk ekspor ke Kanada itu biasanya panjangnya itu bisa sampai dengan 18 meter. 15 meter, ada 12 meter. Gitu. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu kebutuhan untuk panjang yang lebih dari 12 meter, ataupun size panjang yang sesuai dengan apa namanya kondisi proyek, itu bisa langsung infokan. Gitu loh, mau panjangnya berapa. Jadi misalnya tidak banyak waste kan. Kalau misalnya disambung-sambung, kan juga banyak waste. Gitu. Jadi kalau yang lebih panjang bisa, ataupun yang lebih pendek bisa. Cuman biasanya ada minimum ordernya berapa. Itu mungkin, kemudian ada laboratorium kita untuk menguji itu memang diakreditasi. Sehingga hasil pengujian yang kita lakukan itu diakui secara nasional maupun internasional. Jadi kalau yang sama standar SNI, kalau dari sisi kualitas ya memang maksudnya sama. Cuman dari sisi teknologi, kemudian dari sisi bahan baku itu yang bisa dikategorikan berbeda dengan produsen yang lain. Mungkin itu yang untuk pertama ya. Kemudian yang pertanyaan kedua yang terkait dengan harga. Terus terang kalau terkait harga, saya tidak nyaman bidangnya. Ya. Jadi kalau harga pastinya saya tidak tahu, tapi yang saya tahu yang ada tentu harga memang cenderung fluktuasi karena berpengaruh terkait dengan kurs dolar, kemudian terpengaruh juga dengan harga bahan bakunya, ya kelangkaan bahan baku di dunia itu seperti apa, itu yang sangat berpengaruh. Ya. Mungkin itu. Kemudian untuk baja tulang beton itu masuk kategori low alloy, karena memang dia karbonnya itu sekitar 0,3, kemudian tangannya juga hanya sekitar 0,8 sampai 1, SI-nya 0,15. Jadi komposisinya itu masuk ke kategori low alloy. Mungkin itu Bu. Tadi ada yang mengacungkan tangan, silakan untuk bertanya Pak Ruslan. Siapa tadi? CEO. Silakan, Tofi. Silakan. Enggak jadi ya. Ada satu. Siapa tadi? Enggak ada. Oh itu. Lower hand. Itu. Lower teman. Halo. Siapa di sana? Enggak jadi ya? Oh, kalau enggak jadi, ada pertanyaan satu lagi. Apakah uji kuat tarik dimensi maupun berat wall beton kok putus-putus ya? Yang diproduksi Deli sesuai dengan tabel berat besi, karena kami bermasalah dengan BPK karena berat besi yang tidak sesuai dengan tabel berat besi, padahal kami menggunakan besi beton produksi BUMN nasional karena BPK tidak mengakui faktor toleransi sesuai NI. Terima kasih. Itu dari Mas Leonardus dari Askawil E24 Kalimantan Barat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau berat besi ya, memang itu ada diatur berat nominal yang itu bisa dihitung. Contoh kalau untuk diameter 10 mm berat nominalnya biasanya pakai 0,00616 kali 10 pakai 2. Itu berat nominal. Atau 0,7 kilogram. Itu berat yang disebut. Jadi desain kita waktu produksi ya kita sesuaikan dengan berat.
Namun pada saat produksi, itu di SPI juga diatur bahwa ada toleransi berat yang ditetapkan. Ya, jadi tidak bisa pasti harus angkanya 0,617, tapi ada toleransi yang diberikan sesuai dengan SNI. Yang ketika toleransi itu masuk dari salah di berat masuk dari toleransi itu, maka masih sesuai dengan SNI. Gitu. Jadi ya harus di, kadang memang susah ya kalau kita menjelaskan terkait dengan toleransi ini. Jadi tentu harus menghadirkan orang yang pakar terkait dengan menjelaskan SNI ini. Bisa jadi dari Kementerian Perindustrian ataupun dari Standarisasi Nasional yang memang menerbitkan standar SNI. Jadi nggak mungkin bisa pasti angkanya 0,617 itu nggak mungkin. Jadi tetap ada toleransi yang diizinkan di SNI. Mungkin itu. Pangan, silakan Pak. Enggak. Kurang keras apa kan? Tolong Mas, Mas ke Bapak 109 ya. Nah, silakan Pak. Ada yang ditanyakan, Pak? Enggak. Enggak ada suaranya, Pak. Mohon maaf, tidak ada suara. Ya, Pak. Sekali lagi, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Masih di mute mungkin. Masih di mute ya. Sudah. Klik mute-nya, Pak. Unmute-nya. Diangkat, Pak. Sudah sebenarnya. Kurang keras. Enggak ada suaranya, Pak. Ada. Tes. Oh, ini kedengaran suara. Suara Bapak tidak kedengaran, Pak. Aduh. Kita gimana? Belum kedengaran, Pak. Mungkin bisa diketik kali, Bu, kalau sumpahnya beda. Oh iya. Di kolom chat aja, maaf. Ini ada dua penanya lagi. Mudah-mudahan Islam masih berkenan ya, Pak. Ada, Pak, mohon maaf, ini pertanyaan dari Stopper, Aaron, Dika Zakaria, Hidayatullah, dan Leonardus. Nah, sekarang dari Lady Triana dan Sli. Dari mana semua bahan pembuatan bahan baku tersebut? Apakah pengujian kuat tarik bisa dilakukan pada besi yang sudah karat atau sudah lama terbuka? Terima kasih, Pak. Baik. Untuk bahan baku ya, untuk bahan baku billet yang kita gunakan saat ini adalah impor. Dari negara-negara lain, dari Arab. Untuk saat ini ya, untuk kedepannya kita belum tahu. Karena di Indonesia untuk billet yang menggunakan billet gas furnace itu mesti dibilang minim sekali. Kemudian untuk baja yang sudah berkarat, maka bisa dilakukan pengujian tarik. Mungkin saya jelaskan dulu bahwa terkait dengan karat di SNI 202 tahun 2017 itu ya masih boleh namanya berkarat ya. Apa yang dengan berkarat kan? Yang disebut dengan karat itu ada karat akibat cuaca itu tidak korosif dari sekitar maksudnya yang apabila itu secara maksimal di dalam awal kawat tidak menggunakan cat pada permukaan dan memenuhi kasih SN syarat mutunya. Jadi kalau karat itu gosok dia sampai luka ke permukaan itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau untuk lebih memastikannya, ya boleh kan uji tarik. Ya.
Jadi dipastikan lagi tarifnya masih masuk atau enggak. Dari Delhi. Kemudian juga kita harus pastikan juga uji tarik api kirimnya hilang gitu. Misal sekarang kemudian itu sudah sangat tipis. Sedangkan kita tahu bahwa fungsi dari sirip itu adalah untuk meningkatkan daya lekat guna menghindari itu. Guna meningkatkan gerakan secara atau beton. Artinya kalau bicara struktur bangunan gempa tentu harus menggunakan besi ulir. Dan besi ulirnya tentu harus yang standar di siripnya, jalan siripnya. Jadi kita perhatikan karatnya itu masih kategori karat ringan atau karat berat. Kalau karat ringan boleh digunakan, tapi kalau karat berat itu tidak boleh lagi digunakan. Mungkin itu, Bu. Mislan, alhamdulillah ya. Dari PT Pujo Delhi ada door prize yang mungkin bisa disampaikan ke peserta. Silakan Pak Hermawan. Ya, masih terdengar suara saya ya? Kenapa terdengar, Pak? Tapi putus-putus, Pak. Dengar ya, baik. Oh, gitu. Coba, Pak, diulang suaranya. Halo, suara saya sudah jelas atau masih putus-putus? Jelas-jelas, Pak. Baik, saya coba sampaikan ya bahwasannya kita ada hadiah pulsa tapi nggak banyak sih, itu 25.000 dan ada ininya souvenirnya, nanti kita kirimkan langsung ke alamat yang bisa menjawab. Ayo, yang bisa menjawab buat pertanyaan saya bisa menjawab langsung. Bisa saja. Ada tiga pertanyaan. Pertama, sebutkan kelas baja tulangan beton sirip yang paling umum dipakai di Indonesia. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan kelas baja tulangan beton sirip yang paling umum dipakai di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? BJTP 37, Pak. Siapa itu tadi? Rusli, Pak. Apa jawabannya? BJTP 37, Pak. Salah, Pak. Ada yang bisa menjawab? Mari, Pak. BJTS, Pak. BJTS, Pak. BJTS berapa? Harus dijelaskan. BJTS 420B. Nah, itu siapa? Siapa itu? Mega Nurwidia. Ya benar, Pak. Namanya BJTS 420B. Silakan. Jadi timnya Pak Hermawan dicatat yang bisa menjawab tadi. Itu Mbak Mega. Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Mega. Baik, pertanyaan kedua. Mega. Ya. Pertanyaan lagi, kedua ya. Berapa jarak bebas antar grip yang digunakan saat melakukan uji tarik? Berapa jarak bebas antar 225. Nah, siapa itu? 225 mm. Joni.
Joni Aritonang. Joni Aritonang. Oke, benar. Cepat ya. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan nomor standar persyaratan untuk laboratorium yang kompeten. Sebutkan nomor standar persyaratan kompetensi laboratorium. Ya, pertanyaan ketiga. Sebutkan nomor standar untuk persyaratan kompetensi laboratorium. Sandi 2052. Siapa itu? Rusli. Apa jawabannya? SNI 2052. Salah. Banyak ulangan beton. Pertanyaannya adalah sebutkan nomor standar untuk persyaratan kompetensi laboratorium. Agar dikatakan hasil pengujian itu akurat. 1085 bukan, Pak? Ya, siapa itu namanya? Billy. Ya, nomornya berapa tadi? Apa, Pak? Nomornya berapa, nomor standar? 1085. Salah. Bukan. Oke lagi, ayo, siapa? Tadi pertanyaannya, ini apa standarnya, Pak, ya? Nomor standarnya, ISO 17025, Pak. Nah, itu siapa tuh? 17. Ahmad Sutresna, Pak. Ahmad Sutresna ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah SNI ISO 17025 2017. Oke, selamat ya yang sudah menjawab. Nanti Pak Hermawan dari PT Putra Baja Deli akan mengantar dan akan menghubungi. Ya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih atas perhatiannya semua peserta. Terima kasih masih menanti. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Mislan telah memberikan door prize pada para peserta. Selamat buat Mbak Mega, ya, Mas Ahmad, apa tadi? Sutresna ya, Mas Ahmad Sutresna. Kita beri aplaus buat tiga peserta yang mendapatkan pulsa ya Pak ya tadi ya. Pulsa 25.000. Alhamdulillah, semoga paparan dari narasumber dapat buat kita semua dan ada kerjasama berkelanjutan ya Pak ya dengan PT Putra Baja Deli. Insya Allah akan dalam proses untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pak. Jadi kita bisa nanti ada kuliah umum kerjasama ataupun nantinya kita dapat kunjungan industri Pak. Insya Allah nanti kita akan skedulkan dengan himpunan mahasiswa Pak dan sipil Insya Allah Pak ya. Terima kasih. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah, makasih Pak. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi web seminar series pertama hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah bagi ilmunya untuk kita bersama, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Foto bersama, dengan, Bu. Kenapa? Foto bersama. Iya. Oh iya, Pak. Pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Kami pamit undur diri di atas perhatiannya. Sebelumnya kita sesi kedua dengan Pak Mislan dan audiens semuanya. Webcamnya tolong nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan panitia. Sudah. Ini enggak dinyalain. 3, 2, 1. Sudah. Oke, terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan ke host. Berikutnya, Mbak. 3, 2, 1. Mohon angkat kedua jempol. Mohon angkat kedua jempol, Bapak Ibu sekalian. Oke, 3, 2, 1.
Iya. Mohon maaf. Terima kasih. Tadi mohon maaf yang sesi pertama kita tidak beri applause kepada narasumber. Insya Allah sekarang kita beri applause kepada Pak Mislan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi ke host Mbak Siti Khalifah. Silakan sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dari kedua narasumber kita. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Ibu Ro sebagai Ketua Prodi Teknik Universitas yang telah bersedia mepet kabladi itu 1,8 kali ini. Iya kang. Untuk menutup acara ini, mari kita tutup acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dosen dan tamu yang berkenan hadir kepada seluruh rekan-rekan peserta satu teknologi struktur baja bagi perkembangan Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa seri negara atas kerjasama program studi teknik sipil Universitas Ibnu Khaldun Bogor Profesi Tenaga Indonesia. Insya Allah akan menggarakan untuk seminar kedua ya. Nanti akan dijadwalkan, akan diinfokan kembali untuk seminar sesi kedua. Tak luput kami selanjutnya dan saya MC Siti Khalifah mengucapkan permohonan maaf atas ada kekurangan dan salah kata yang terjadi dalam acara ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Silakan. Pak Mislan, terima kasih Pak Mislan. Ya. Izinlah. Pak Hermawan. Ya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak semuanya. I love you so much. Terima kasih. Kampus tuh. Itu barangkali